langsung gas di sini. Ya gas kan berarti koplingnya di pegang. Mau naik pak, di culos di sini pak. Koplingnya lah kopling di culos di sini. Iya, di koplingnya di culos di sini. Nah, ambil gas. Oh, justru sampai gasnya iku. Gas gak baik. Gasnya justru sampai mati, kok mati ya. Berarti ketika kopling iku di culos di sini, ya gas gas tetap disengat. Iya, masih mati gasnya. Aku orang tangguh kok. Berang tuh kopi itu. Orang pelewat desa, ada jalan desa, ada sempit lah. Wong maju dah orang isu. Pelih. Mana aku pengen maju mundur maju mundur. Aja yo. Bismillahilladzi la yadhurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwa as-sami'ul 'alim. Kau pernah jadi geger ini apa jadi apa? Ada pak kok geger ini. Ayo, kesana. Ayo cepat ya. Emang kamu tuh kulit tomo. Orang ayo cepat kok. Latihan beli gak mabuk cuma. Enggak, bukannya gak ngarep mabuk. Gak ngarep pak kok cepat kok. Ayo guys, hari ini aku bakal ngajari bapak. Oke loh. Bapak jaluk diajari nyetir mobil ben koyok kanca-kanca ini gue di sekolahan mau wetu-wetu yang nyetir mobil masuk wala anak yang nyetir mobil jari ngunu makanya ini bakal diajari gue ben mobil itu gue bapak eh pak eh? Ayo kok ini gak usah gue berdua lagi biok gue udah dimana rewel gak Bismillahirrahmanirrahim. Bapak lagi? Bapak? Yang aku melaku? Ini? Baik kok, apa? Gajri motornya berekkan dulu tak? Memenggokkan yo. Maulai salli wa sallim daiman abada ala habibika khairi khalki kullihim maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairi خلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال مقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فارج على المسلمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Selamat lur dulur semuanya, berjumpa kembali di channel ini, channel yang barokah, yang penuh manfaat untuk kita semuanya. Jangan lupa tonton, yang baru mampir subscribe dulu, kemudian share, likes and comment. Nah, hari ini saya dalam perjalanan menuju training driver, latihan nyupir apel.
latihan nyepir golek lokasi sing tepat. Golek lokasi sing pas sing kepenuh sambil mengamati kanan kiri perjalanan persawahan. Namun sebelumnya tak lupa mohon doa restunya, dan tak lupa pula kita saling mensupport dan mendoakan semoga kalian dimanapun berada tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dilimpahkan rezekinya, dianugerahi putra-putri yang solehah, keluarganya yang sakinah mawaddah warahmah. Tetap semangat golek pangan, golek urip kanggo sangune urip. Urip iku yo ning dunya, yo urip ning akhirat. Kita kepengen bahagia di akhirat, kita juga memperbaiki kehidupan kita di dunia. Akhirnya jangan lupa tetap semangat dalam ibadah menuju ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cong. Ya. Iki sebelum latihan mesti kudruh teori ini. Iku diajari pas ning ngene kok. Duka. Tak ajari di jalan ya. Terus ini namanya guys agak ke bawah. Di tingkat tanah ini kita namanya personaling. Lepas mau bener lah. Personaling terus ini namanya setir. Ini ya. Supaya dia kok setir ngerti. Tingkat tanah ya, Pak. Mau setir ngerti aku. Ini spion. Dan berbunyi jenis sepion. Sepion ini berarti kanggo ngelurusno. Kanggo itu tidak ikut lah nih beri anak ikut orang. Mobil tak orang no. Berapa? Bicara apa sepion ini kalau sepion kok? Ya berdua lagi di go belakang, yang bagian tengah ini, yang belakang sebagian pinggir kanan kiri. Orang itu menawai sih lah. Singgi lo. Kok namu bengi mau bengenengen? Itu masukan pak misalnya lagi on netral lagi netral. Nah, oke tak aja. Netral berarti di tengah. Netral. Posisi okay. Tengah netral. Netral ya, terus di kanan agak tiga tanah di luar kanan. Ini masuk siji. Siji kanan. Siji ya. Geser ke kiri terus maju masuk siji. Terus ke bawah masuk dua. Loh. Ini masuk dua ya nih, ulangi ya. Ke kiri dulu, geser ke bawah masuk dua. Masuk ketiga lurus. Tengah lurus masuk tiga. Berarti ada tiga, dilihatkan ada tiga. Ini masuk tiga ini aja, empat ke belakang. Empat ini. Masa ini kok mubeng woneng kan iku lho. Iya. Nek sepeda motor kan ngono. Klik tok no klik. Dilihatkan enggak berjalan. Terus dilihatkan Pak, masyaallah. Masyaallah. Wong nge-vlog ini kan masih kamerane malah masih ngono. Dene fokus. Gitulah mau tak cari Pak. Sing angel iki iku Pak. Apa jenenge? Apa hanya imbangkan antara kopling, rem dan gas. Soalnya mobil expander iki mobil yang lumayan rada angel. Koplingnya di culno ras di gas mati. Benar iku Innova. Benar Innova. Cuman expander iki menang ning ngapa? Ini guna suspensi interior. Suspensi apa? Ya kenyamanan. Nyaman tuh gak nih guna jalan sing gerulu gerujali gak iku Pak? Gak kroso. Gak kroso di los iya ntar gak kroso orang kata pernah duk mati aman. Lagi kita gini iku Pak. Lihat dilihatan. Nah ini namanya tuas. Anggunnya apa? Iku naik udan kok. Iku ora pasalah paham iku. Cuma antarane rem, kopling. Ya sempet ngerti iku. Nah, aku dulu diajari ya sempet ngerti iki dulu. Tombol-tombole part-parte. Masalah iki kok belakang. Lah ngene iki pomo
salah, enggak muncul tuh, muncul tuh enggak ta? Hah? Muncul ta ra? Ya mati nek misale dengar komplek tapi enggak dan gak sih kudu sik sik aja tuh. Wah. Tak kasih bater atau buas nu? Iya, ada nanya. Astagfirullahaladzim. Kasih bater ya untuk kak. Kan kadang orang belum jatuh kata itu ber muncul tuh nu. Iya, makanya aku tuh seimbang pak antara kopling, jadi misal lo, jadi kan sakit nih gue bener ya. Apa? Sakit mobil, sakit motor koplingan bener. Kau tahu? Ini bahaya, motor kayak iso ada mobil. Aku motor lah kan tahu cung. Tapi iya terus lah. Tapi ya ki, kok diajari? Jadi ki ngajari ki motor saya pak, mobil ni. Motor larang aku? Soalnya podium, podium ini semisal sampai sini kopling kan yo. Ini koplingnya di pencet, dimasukkan. Jadi sebelum masukkan, bayi ki kam ada kam. Kami lumayan iso ikam. Bisa melaku iso? Bisa melaku, tapi yang gering-gering. Di koplingnya dipencet, tret, dimasukkan dulu, lagi digas, pelan-pelan, sampai koplingnya diculo sidi, ngono pak acaranya. Nah, yang kopling ku sing, di kopling. Kopling ini sorry, kan kaki-kaki, oke, kok bakal dilanjut, iku bro, ajarin ini gue ngono. Oke guys, kita udah sampai di tempatnya, ini lapangan sih yuk. Ini lapangannya jembar, ini bakal. Ini mau belajar ini lapangan, nyangkuk. Napaan ngangguk bro, ayo. Masa pak, oh bayu sikil ki wose di lebono. Ya pak, tutup sih, jadi tiga sih. Tiga sih ya. Hah? Kan ini ada enak tiga ya pak. Enak telur gak lo? Ada telur kebih. Singpol kiwa ini kopling. Iki apa lagi? Itu gas kuy, jadi tiga. Rem, tengah rem, tengah. Rem, ini tengah kiri bawah. Tengah rem. Terus. Simbol kiwa kopling. Kopling, yo pak, ya kopling ya itu lah. Nah, semisal peng masuk no, koplingnya dipencet. Nak masuk no. Koplingnya dipencet lagi dimasuk no, no lo pak. Bismillahirrahmanirrahim. Kira 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 no. Siapa? Aku kok ragu lo lah. Baik waktu. Mengko manajer mobil ragu aku nabrak iki. Mane gak ana ajaran ning ngene. Dalan saya bro ning ngene saya bro yo. Ragu aku. Aku piye? Wis ta iki. Eh, lha masuk nang iki yo. Hah? Ki masuk no. Iki cicine Henry mati nek dalam keadaan. Dalam keadaan mati. Iki ikuti angkat kok nek pe mlaku. Iki yo. Iki apa medhune iki dipencet Pak, dipencet Pak. Pencet medhune. Ambil angkat no. Ambil angkat medhune. Lah iki mundur iki. Coba Pak, iku nek kurang sik tak ajune sik iki mundur iki. Sik tak ajune ben gak mundur. Dun sewa. Ini kan tajaan iki, tajaan Bro. Oke. Bismillah sik, terus selawat sing angkeh. Asyhadu an la ilaha illallah. Ya Allah, bismillah. Aku sing pagi atare gas. Gas sing tengen gas, sing tengen gas, sing tengah rem, sing tengah rem, sing kiwa kopling. Kopling ku berarti kudu bersamaan karo masuk arek ya. Ya koplinge sik dipencet, dipencet terus aja diculo, lagi dimasukno. Iki yo. Ya cerita. Sik, iki jajal iki iku rem iku le, Pak. Tangan kiwa gini lalu tangan loro terus? Yuk ya di angkat tapi dipencet tapi di terus di ngisoro nah ngisoro kan? Nah wes kan? Ini berarti? Berarti terus koplingnya dipencet koplingnya kopling sing tengah sing kiwa sing kiwa sing pas dulu ya? Iya sing pas kiwa di petopo di polo pak ini mas Uno mau ngiri terus ngarep di mas Uno iya ini ngiri ngarep ngiri? Ngiri ini ya? Ngiri pak, seret ini lo ini nah, seret koplingnya ngarep terus? Koplingnya kurang pencet koplingnya pak iya? Koplingnya kurang gue koplingnya mesinggul dipencet tenangan no bal is pol gue gul pol pol no is langsung ini barang terus barang ini tidak tak pol no koplingnya dipencet langsung ini dicek langsung ini lo terus?
terus iku koplingi iku tono urung sih terus gas di sini gasnya sih molengan di gasnya digas di sini ambek koplingi di culo gasnya ting pas dulu pas tor yo yo iki tor lagi ya rasa iki tigo benoi lono saya Bismillahirrahmanirrahim ambek koplingi ambek koplingi lab yo koplingi betul ambek di culo di sini lon koplingi ambek digas di sini malah gering ya pak pak piye gak sih dipecat sidik-sidik ambil koplingnya diculokin lho ikan gas ya ikan gas ya jadi ini dipencet ini munggah di long sidik-sidik ini lho di sini gasnya di oke koplingnya diculok diculok sidik-sidik ambil di gas sidik-sidik ini lho kok aneh cung bisa lagi siji lorot lho lah ini lho ini mati ini koplingnya mau culok jadi ambil di gas berarti gue pengen ngedudennya terus ya ditol ya iya gue nawes yang dalam stabil lagi kalau pengen dicolok kabek sampai di gas gasnya kita ulangnya sekali lagi gasnya sih gitu netral saya netral tengah netral tengah wis ini netral tengah pak wis nah ya ini starter starter sampai koplingnya di kano sampai starter ini kuncinya di ini ini yes, mati malah mati pak, di starter kok malah apa dia? Ini lho pak, apa dia? Ambil koplingnya dipencet pak koplingnya dipencet ini rasa diawasi mau apa ngenangan ini gue ngenangan lho kopling ini dipencet terus di starter starter kunci ini dikenangin lho pak ambil koplingnya dipencet pak kupling kupling iya Allah kuplingnya pol kiwo gue sak bentar cek pol pol yang betul cu kuncinya diputer kuncinya diputer saya kuncinya diputer sih mak masih buka muter ya kok ya diputer nah ambil kuplingnya dipencet kupling pencet nah ngono lu yes kuplingnya disek terus gas terus ini kopling kopling dipencet pol kopling sing sing kiwo pol kok sing kiwo le malah sing kadene kok kopling sing tengah le tengah kirim mbak iya terus kopling pencet pol masuk no siji iki ana gambare pak siji siji morene siji iki siji terus apa gas tiga sini sini gas sini sini gas yang masalah ya iya gas sini sini baik kopengnya di longa di curah sini sini gas sini sini gas sini sini ayo pak gas sini sini kebanteran gue kok mana ambil kopengnya di curah ya pak lalon lagi lehup hup lehup gas nih sama nu tetep sama nu ambil kopengnya di curah pak culo pol ojo yang culo lon ambil digas kupingnya di culo rala aku maku ini malah nah ngono lah gasnya jadi stabil walah pak kuping cepet dia ayo gasnya nah ngono lah gasnya stabil ojo di culo pak kupingnya aku cek kamu cek orang mencolot kan mencolot mati dewe nak aku kopling kopling pak kumpal ya iya pol polis ini malam aku ini mundur gimana les mundur pilih hup pak si hup nah aduh itu loh pak ayo starternya mulai dari kopling kopling gitu. Wes tengah, wes starter. Starter ceklek. Nah, wis pekan. Terus koplingnya tetep dipencet atau diculo? Kopling. Wes pen wis wis. Mas Unal. Mas. Yo, ngene. Ayo gas di sini ambek kopling diculo di sini. Gas anu yo. Iya. Sing di gas sing pas sore yo. Iya, Pak. Gas di sini ambek ayo gas ambil kopling diculok sini dia pak ayo kopling yang diculok sini lah malah mati nih untuk belajar orang-orang gini belajar yang ini kio orang-orang yang aku kopling
Lulus aku lah kowe. Kopling dipencet. Sana mungkin bangun iki jangan efek ono. Kopling dipencet. Yes. Kopling pencet shutter. Sampai kopling dipencet. Nah, ngono. Yes, menekan mesin menekan. Terus kopling gas. Gas di kopling dipencet. Eh, kopling wes, wes. Ya langsung nase. Yes. Nah, langsung gas sih di. Ya gas ya mesti koplingnya di pencet. Mau naik pak, diculo sini sini pak. Koplingnya lah kopling diculo sini sini. Iya, be koplingnya diculo sini sini. Nah, be gas. Aku sampai gas iku. Gas gak baik. Gasnya justru nama mati, gua mati ya, bang. Berarti ketika kopling iku di diculo sini sini, ya gas gas tetap disengat. Yo, masih mati gasnya. Aku orang tanggung. Belum tuh kuping itu. Orang lewat desa, ada jalan desa, ada sempit lah. Wong maju dah orang itu. Pelih. Mana aku pengen maju mundur maju. Ayo, ayo cepat. Koplingnya di shutter saya. Kopling. Kopling gitu lah jauh tanah tes. Yes. Kopling. Tanya shutter. Nah kadang nak liru kasut gap ya kopling itu. Ya digas ya. Oke, kopling pencet. Is break. Terus lagi. Yes. Terus gas di gas, gas di cenat. Ambil kopling di culo sini sini. Kopling di culo sini. Ayo gas. Banter boy. Lagi sakit sakit banget, sakit banter kok. Ayo pasti di sini, ambil kopling di culo sini sini. Ayo di cilo ya lo. Lah ini lo gasnya sini lah. Ini soalnya kok. Lah re. Terus, terus. Rem, ambil kopling. Rem, tengah. Kopling dipencet, pol. Nah, di rem, rem, mandek. Waduh, kok. Remnya biantar, bro. Koplingnya juga, pak. Bes, bes. Koplingnya pencet terus, yang rem. Ya, aku ngerti, kok. Koplingnya pencet terus, yang rem, lagi di netral, lo. Jadi, lu ngerti, kok. Koplingnya di iku. Bes, gini. Ya saya kira minggu ini nih, ini starternya. Oke, saya kira aku latihan minggu ini wah, ya aku terus sabar serono ya. Gue itu makan tengah kon pagi ke orang mudeng. Nah ya, abg itu terbit minggu no. Kopling di pencet, si kopling. Kopling di pencet. Starter di starter. Barang kopling di pencet di starter. Muni. Barang muni terus dimasuk no masuk no masuk no nah terus di gas barang masuk gas dicenet gas dicenet kopling dilepas di ayo bener ayo sini gas ayo ada kopling di solo lepas aku ayo gas di nah ayo gas nih kopling di solo sini gas nih nah ini lo cepat rem mbak tengah cepat berarti hal ini nah, apa yang ngerim ya? kupingnya pencet yes nah, apa yang ngerim? Itu kupingnya dipencet aja langsung direm, mati ya mobil walah ini matic? Dia sudah dikormotik, kita tahu matic esok alah berarti ini, wong berarti panik pak tapi aku mana belajar aku tuh manual sih kalau matik aku kan belajar manual dan nak belajar ini mobil saya ngelak saya ikut lagi lu ngimbang no antara ne kopling karo gas yo ketika kopling wis disenet starter pak starter kopling starter ya leh disenet iki sak ngono terus gas digas kopling karo untuk dilepas sithik-sithik heeh sing lepas iki lho kadang ku ngelepasnya kudu iku di gua ngangen di simbang iki stabil bro. Nah, mengstabilkan iki aku rondo. Engko terbiasa dhewe kok. Entar lagi pisanan yo rondo anyar. Terus ketika rem berarti koplingnya dipencet. Wala. Nah, ben ngerem, koplingnya dipencet pol-pol wae ben direm iki sithik. Ngono. Wala. Lagi mundur jangan mundur. Lebih ya. Kisah tersebut. Nek mundur kuwi setiap mobil ki beda-beda. Nek mobil iki dedek iki lho dedek iki. Rumpetan. Nek mobil yo iki mundure iki nek kok Pak kopinge pecat.
koplingnya pencet ya, koplingnya pencet ya. Yes. Naik mobil lagi, ini murung ngisor. Tapi naik expander lagi, koplingnya lagi. Kayak mundur. Nah, ambek tuas iki lho, Pak. Enak tuas ae. Ngono ben Pak Kalen banjur bisa nabrak. So, Pak Kalen mau. Iya. Pak Kalen banjur bisa nabrak. Terus saya enggak bisa saya coba belajar. Belajar mes ngono. Iki yo. Tek waki. Nabrak tak wae. Yo, Bro. Bro. Udah. Nggi Pak yo, set. Mundur. Koplingnya di los ini di gas. Duh. Mesti ya kopling di los. Di lo no, di curah sih dia beti gas, gas. Gasnya ngapain om? Iya, gas. Ayo, lang sini, gas. Nah, gas naik. Lo, diimbang no. Nah, di gas naik. Di gas naik, diimbang no. Nah, diimbang no. Ini Pak Sven sih. Gasnya? Iya, timbang no seret. Sini, nah, gini mundur. Terus, koplingnya dipencet. Rasa di gas. Beti rem, sini, remnya. Nah, ngono jalan yes. Nah, ini guys. Ada kopling, Pak, kopling. Kopling? Koplingnya pencet. Kamu pencet, Pak? Guys. Ini mati mau makan? Makan? Apa? Yo, tak ini, maju nih. Yes. Kopling, senap. Kita masuk nang Arab. Nah, yuk gas di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya gas. Gas itu sih gua. Iya, biko pengen dicalon sih di. Sungguh berus kok. Ayo. Kasih di sini, Pak. Ambil kuping di culur sama aku. Nah, ambil dikasih di, nah, kasih di, nah, gas naik. Sampai melaku stabil, nah. Kopling ambil direm tengah, Pak. Nah, ngono. Koplingnya pencet nah. Nah, ambil direm. Ah, ojo sampai tentu sik koplingnya. Ternyata Irwan sulit, Bro. Kawet bayi gak tukeran mobil. Ya Allah, Gusti, antar dekat. Patah ya. Ora usah tebak ini. Yes. Terus demikianlah. Nak, ego betul. Nek mandek iki diiku di angkat munggah ben gak maju mundur. Mesti gak rak tekok to, guys. Irfan, bagaimana perasaannya? Perasaannya sih jendedek. Mas. Mas Alai belum tahu belajar kupling-kuplingan. Jane kudu ente pengertian dalak beda apa? Motor larang isih Pak yo. Kupling. Bapak biyen belajar motor nabrak kok. Aku belajar motor nabrak dhisik. Iki lho Mas. Besok mana kudu nek belajar mobil iki nggone tempat kursus ae. Ambil mobil sing elalan saya. Dadi nek nggone nabrak ya los. Iki nabrak yo tak jutaan. Wis, Bro. Wis, Bro ya. Wis, pokoke iki belajar iki ngimbangno iso ngoper ya. Ngoper nyimbang no antarane kopling karo gas. Oh, kopling karo gas berarti saat melaju. Melaju kopling jangan kopling langsung di jangan di apa kopling di polno neh ya. Di polno langsung rem tengah rem ya, tengah rem. Berarti kudu ana keseimbangan antarane. Lho kok aku ora remok iki, Pak. Es kudun keseimbangan antarane kopling karo gas. Lagi sing aku mau ro jan iki kopling ngecolno iku dicolno ku colno cul po. Koplinge dicolno sri ambek tiga sri ngono, Pak. Lah iku berarti aku di sini kudune beda lanang sing bener. Lanang nek beda gampang karek. Nah, aku tak anggo papan pangan iki sikil, Pak. Sikil yo biyen neh. Asbro, bapak kacau. Rasanya rontok, rontok ngos-ngosan. Ini tidak pernah betul lah. Ini dicuma mundur sehat mundur. Iku nek wong sing wis pikir mundur. Heh. Wong lagi ngimbang no antara nih kopling karo rem kuwi wis bingung. Dolongin nek
apa ekspander iki rada angel iki kadang nek koplinge gak diimbang. Ngimbangno kopling karo rem iku wis perak ngene kok. Ngimbangno kopling karo gas iku wae rada kangelan kok. Ya Allah. Semaklum Dewes tenaga tua, pikiran tua, dedekan kuwi dedekan dadi panikan kuwi panikan. Ndur mobil benang ngono. Angger nyedak sithik wis dedek. Apa meneh nak nyap nyebrang niki tekan dalan malah ala kudu ya usah langsung tes ngono ae. Alah. Berarti main iku antarane kopling karo gas. Lah gas. Koplinge tak tolno. Sithik sithik. Yes. Yes, ingatan mawon Chris, muga-muga muga-muga bisa lancar nanti belajar. Iki malah kira teori ini, teori yang mau iso apa ini? Apa ini? Gini kah? Ngobrol? Masukan ini, masukan. Masukan ini 1, 2, 3. Kita pengen gampang ya Pak, gak usah sendalian, copot ini bisa. Karo legas. Karo ngopling. Ya Allah Gusti mlaku sithik-sithik. Wis matur nuwun. Cukup sekian kontennya. Untuk kedepannya semoga bisa lebih baik. Belajar neh ning gone lokasi sing penak. Yo wis penak Pak kuwi, Pak. Penak ya, Pak. Ombo lapangan ombo. Cuman ya kudu belajar yang aku mungkin sing woi mana berapa itu belajar lalu mati-mati ngurusan mesin Pak. Eh? Muta mati ngurusan mesin yang ngono ya ya sempin tak trader nih gue nih montir aku enak ini Pak nih gue nih ini gue nih baru enak kursus mobil kursus mobil ku cukup sekian tonton terus jangan lupa nge semoga-moga bisa tambah lebih baik ke depannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.